dari kelompok 1 akan membawakan tema yang berjudul dengan kepemimpinan visioner. Sebelumnya izinkan kami memperkenalkan diri kami masing-masing. Saya Judy Jonathan sebagai CEO perusahaan, dan sebelah saya Natasha sebagai manajer tim perusahaan. Sebelah saya ada Desi, karyawan senior, dan Justin, karyawan baru. Berikut yang akan kami tampilkan, kiranya kalian bisa enjoy semua. Terima kasih. Oke, baik semuanya, rekan-rekan, kita harus berpikir jauh ke depan. Dunia bisnis berkembang dengan begitu cepat. Menurut kalian bagaimana kita bisa meresponi tantangan? Pertanyaan bagus, Justin. Terkadang kepemimpinan visioner ini tidak berbicara semata-mata mengenai ide-ide yang besar. Kita juga itu mengarahkan dan menginspirasi semua orang agar kita bisa memiliki tujuan yang sama untuk kemajuan perusahaan. Ya benar, dan juga setiap langkah kita kecil, every small step yang kita ambil untuk perusahaan itu harus sesuai dengan visi dari perusahaan untuk jangka panjang, dan juga perusahaan kita bisa berjalan dengan sesuai visi-misi yang sudah ada. Ya, saya setuju. Saya pikir kita perlu melibatkan tim lebih dalam mengajak mereka berkontribusi dalam perencanaan kepemimpinan visioner. Ini bukan hanya tentang memberikan arahan, tapi juga mendengar masukan dari setiap tim dan setiap lapisan. Baik, saya masalah itu harus tahan. Jadi visi bukan hanya tentang tujuan besar, tapi juga bagaimana kita berjalan bersama menuju sana. Exactly, Justin. Kepemimpinan visioner adalah tentang merangkul perubahan, memberikan arahan, lalu juga kita memberdayakan setiap orang agar kita memiliki tujuan yang sama untuk memajukan perusahaan. Mari kita semuanya sama-sama memiliki satu tujuan untuk kita bisa mengembangkan perusahaan kita. Setuju. Kami, kepemimpinan visioner itu dalam perusahaan itu sangat perlu dan sangat penting, karena kami ini bekerja itu tidak semerta-merta mengandalkan hanya satu orang. Kami itu bekerja bersama dengan tim, dan semua pendapat tim itu harus kita gabungkan untuk tujuan kedepannya, agar perusahaan kami bisa lebih maju dan dapat bersaing dengan para perusahaan yang lain. Sekiranya itu yang dapat kami sampaikan, terima kasih. Dari kelompok kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.